Anyer merupakan kawasan pesisir pantai yang menjadi salah satu tempat destinasi wisata di Kabupaten Serang. Dengan keindahan pantai yang mempesona dan bangunan-bangunan kokoh yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Selain pantainya yang terkenal dengan destinasi alam yang mempesona, juga ada mercusuar Anyer yang tak kalah terkenal, yang terletak di Kampung Bojong, Desa Cikoneng, Serang, Banten. Mercusuar itu merupakan bangunan bersejarah yang letaknya tak jauh dari Pantai Anyer. Anyer merupakan kawasan pesisir pantai yang menjadi salah satu tempat wisata di Kabupaten Serang. Dengan keindahan pantai yang mempesona dan bangunan-bangunan kokoh yang memiliki nilai sejarah tinggi. Selain pantainya yang terkenal dengan destinasi alam yang mempesona, juga ada mercusuar Anyer yang terkenal di Kampung Bojong, Desa Cikoneng, Serang, Banten. Mercusuar itu merupakan bangunan bersejarah yang letaknya tak jauh dari Pantai Anyer. Dilansir kabarbanten.com dari website Dinas Pariwisata Provinsi Banten, mercusuar yang terdapat di Anyer, Serang, merupakan mercusuar yang dibangun pada tahun 1885 oleh Belanda. Yang katanya, dari sinilah titik nol yang menjadi awal pembangunan jalan dari Anyer, Banten, hingga ke Panarukan, Jawa Timur. Mercusuar memiliki tinggi 75,5 meter dan terdiri atas 18 tingkat yang dihubungkan dengan 286 anak tangga. Pada bagian puncaknya, terdapat lampu yang berfungsi untuk penunjuk kapal-kapal yang melintasi perairan Laut Banten bagian utara. Anak tangga pada mercusuar sendiri sangat sempit, hanya seluas 2,5 meter. Jika ingin sampai di puncak mercusuar untuk bisa menikmati indahnya laut lepas dan beragam pemandangan di atas ketinggian, maka harus menaiki anak tangga yang ukurannya semakin atas akan semakin sempit. Adapun untuk asal mula nama Anyer sendiri, sebagaimana dilansir kabarbanten.com dari buku toponimi nama-nama tempat berdasarkan cerita rakyat, sebagai dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2014 yang disusun oleh Juliadi dan Nelly Wahyudin berasal dari kata Anyer yang artinya adalah baru. Seperti bekas stasiun kereta api Anyer, termasuk mercusuar Anyer dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Anyer merupakan kawasan pesisir pantai yang terletak di Selat Sunda di pantai barat Pulau Jawa. Sebagai destinasi wisata yang letaknya tak jauh dan mudah diakses, Anyer ini merupakan kawasan wisata di Banten yang menjadi salah satu pilihan untuk berlibur bagi penduduk Jakarta dan Jabodetabek Ban yang tak asing lagi dan sering menjadikan Anyer sebagai tempat untuk berakhir pekan. Berdasarkan sejarah, dengan banyaknya peristiwa yang terjadi pada masa kolonial Belanda di bawah pemerintahan Gubernur Dendels, pernah diperintahkan sebagai tempat baru yang diproyeksikan untuk Keraton Sultan Banten yang sebelumnya bertempat di Surosowan yang akan dijadikan sebagai benteng Belanda.